Dan dalam Sunan Abu Daud diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu an bahwasanya ia menceritakan Ufi Sunan Abi Daud an Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Aisyah radhiyallahu anha kana yu'maru al-aynu fayatawaddu kana yumaru al-ayn fayatawaddau pelaku ain di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan berwudu summa yaktasilu kemudian mandi min hulmain kemudian penderita ain mandi dengan air bekasnya. Jadi orang yang memiliki penyakit ain disuruh oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berwudu dan bekas air wudunya tersebut dipakai untuk mandi. Wa fi sahihaini dan dari sahih Bukhari wal Muslim an Aisyah tadi riwayatkan oleh Aisyah qalat berkatalah Aisyah amaroni Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah memerintahkan kepadaku atau memerintahkan agar kami au amara an nastarqiya kami membaca ruqyah minal ma'ini untuk menangkal penyakit ain.